Halo kawan-kawan, hari ini kita akan membahas soal hidup dan konteksnya lebih kepada bagaimana kita yang sudah memiliki viewpoint di hidup dan akan kita uangkan menjadi uang real di rupiahnya kita ya teman-teman ya. Sekarang viewpoint saya $27.26870 sekian ya teman-teman. Jadi cara kita untuk menukarkan viewpoint kita ini menjadi rupiah, tahapannya seperti ini dulu teman-teman. Kita sudah di dalam VTube sekarang. Ini VTube saya, nama saya Lee Win Sin di sini. Oke, kita pilih fungsi utama. Tapi sebelumnya dari Telegram kita ini, kita harus posisi akun Telegram kita terkoneksi dengan nama kita di sini ya teman-teman. Supaya apa? Nanti kode OTP-nya akan muncul di sini. Jangan sampai masuk ke akun Telegram teman kita yang kemarin pernah kita daftarkan jadi member. Oke, kita kembali saja ke itu. Kita mulai saja ya teman-teman. Kita pilih fungsi utama. Di fungsi utama, kita klik kirim. Jadi dikirim ini ada jumlah transfer viewpoint. Ada di bawahnya biaya penarikan. Dan level saya level 3, biaya penarikan saya 30%. Nanti viewpoint yang tersedia $27 sekian sekian ya teman-teman. Kita isi dulu. Yang mau saya transfer ini rencana itu $20 teman-teman ya, 20 viewpoint. Jadi saya klik saja, tulis 20. Oke. Terus kata sandi kedua. Kata sandi kedua teman-teman harus mesti ingat ya. Nah, ini punya saya. Oke. Terus kita minta OTP. Minta OTP ini nanti akan muncul kode yang tadi saya sudah aktifkan di Telegram, akan muncul sendiri. Oke. Kita tunggu. Block the answer. Wow, kok bisa diblok? Kita cek dulu ya. Kita cek di sini ya. Nah, biasanya masalahnya untuk blok sini nih, kita lihat di pengaturan teman-teman ya. Di pengaturan ini kita pilih privasi keamanan, daftar blokir. Ini kita harus buka. Ada 4 yang diblokir pengguna. V2B, OTP 1, 2, dan 3. Kita buka yang ini V2B OTP satunya. Oke, saya sudah buka. Jadi kita bisa kirim dan kita minta OTP-nya. Oke, saya minta. Oke, muncul teman-teman. Itu biasa permasalahannya 05 930 930. Oke. Sudah teman-teman, kalau sudah merasa betul ini dan password 2-nya sudah tulis, kita langsung kirim sekarang. Oke. Di sini ada keterangan saldo sisa harus sisanya 10 VV teman-teman. Jadi kita coba kita arahkan ke 10 saja teman-teman ya. Tadi gagal ya. Kalau 3 10 bagaimana kita coba 10 ini teman-teman. Oke. Oke, transfer sukses teman-teman. Di sini kita tadi itu 20 viewpoint tidak bisa. Kita hanya bisa kirim 10 VP saja teman ya. Dan nanti kita tunggu dan kita cek dahulu ini ada berkurang atau tidak. Ya, berkurang teman-teman. Tadi ada 20 viewpoint. Sekarang kita klik saja. Ah, ini ada berkurang 13 ya. 13. Jadi yang saya jual ini rencananya 10. Nanti kita langsung masuk ke aplikasi Chrome. Oke teman-teman, saya ada di Google. Sekarang saya akan klik untuk tempat penukaran dari viewpoint menjadi rupiah atau penjualan viewpoint kita di sini teman-teman. Kita klik saja dan kita tulis leardingoutsource.com ya. Saya kurang paham bahasanya ya. Ini loginnya di sini teman-teman. Ada di sini, kita klik saja.
Oke, sudah masuk di lodging SC counternya teman-teman nih. Jadi kita pilih dari bendera ini pakai bendera Indonesia ya, artinya pakai yang Indonesia ya. Oke, kita ketik saja nomor handphone kita 08. Oke, kata sandinya jangan lupa teman-teman isi juga dulu. Oke. Kata sandi kedua jangan lupa juga teman-teman isi juga. Capca kita isi 55 Y E Y. Oke, buat saya masuk klik saja ininya. Terus klik tanda panah ke samping kanan ya teman-teman. Oke. Kita tunggu loadingnya ya. Oke, sudah masuk teman-teman. Kita akan cek pengiriman viewpoint kita ke SC counter tadi yang saya uji coba hanya 10 viewpoint ya. Jadi ini kita sudah masuk ya. Kita cek saya ya, VV SC counter saya sudah ada 10 VV ini. Lagi saya akan jual. Ya kebetulan saat ini dolar lagi turun teman-teman, 14.200 saja ya teman-teman. Tapi sabar saja, ini hanya uji coba sebagai contoh dan pembuktian bagi teman-teman di luar sana, baik itu teman saya atau teman-teman dari kalian semua itu masih meragukan fitur ini bisa menghasilkan uang. Seterusnya kita harus mencari pembeli viewpoint yang ada di sini teman-teman, keterangan jual sini teman-teman. Klik saja jual. Oke, kita tunggu loading. Di sini ada banyak orang yang dari member VTube yang mau membeli viewpoint. Jadi kita tinggal pilih orang-orang yang mau membeli dari viewpoint kita 10 VP saja. Di sini ada 235 VP, 200 VP, 100 VP. Karena kita hanya memiliki 10 VP, jadi kita cari orang yang mau membeli 10 viewpoint kita. Jadi kita roll ke bawah, memang cukup lama juga ya. Kita cari, kalau udah mentok seperti ini, ada tulisan muat lebih banyak. Tapi jangan lupa, nanti kita harus lihat deal 6-nya. Artinya deal 6 ini, udah berapa kali sih dia lakukan jual beli VV, itu akan nampak. Misalkan si Nur Alifah nih sudah 31 kali melakukan penjualan VV atau pembelian lah ya. Dan deal rate-nya 96.88%. Jadi artinya ini cukup amanah ya teman-teman ya dalam jual VV kita ke dia. Cuma karena ini hanya 10 VV, kita akan cari yang 10 VV saja. Itu contoh saja teman-teman. Belum ada ya. Karena nilai viewpoint yang saya jual ini memang kecil ya. Kecil. $10 saja. Cuma kalau di rupiah kan lumayan juga. Wah, ini banyak sekali di pasaran ini yang mau beli viewpoint ya. Banyak sekali. Tetap perlu ke atas ya. Oke, ada lagi ini teman-teman, Devri. Cuma deal 6-nya ini masih 0 ya. Deal rate-nya 0 juga persen. Jadi masih meragukan ya teman-teman kalau kita mau jual viewpoint kita. Oke teman-teman, saya ambil keputusan saja karena ini susah sekali mencari yang mau beli 10 VP. Kita coba saja yang kita dapatkan tadi, yang mau membeli 10 viewpoint kita ya, Devri. Jadi kita klik saja jual. Walaupun memang dia belum pernah transaksi ya, mungkin masih baru sekali ini dia coba. Kita coba saja klik jual ya. Klik jual. Oke, akan muncul term and condition. Jadi kita langsung centang di I agree to the term and condition. Centang saja teman-teman, kalau jangan ragu. Oke, kita lakukan konfirmasi. Oke, ini detail pembeliannya ya teman-teman. Namanya Devri, harga satuan dolarnya 14.200 ya. Jumlah viewpointnya 10 VP ya. Total harganya nilainya 142.000. Rating pembelian 0/5, artinya masih baru 0. Kita konfirmasi teman-teman. Oke, kata sandi kedua kita tulis kembali ya teman-teman. Ini teman-teman, diusahakan diingat ya kata sandinya, konfirmasi. Oke, loading. Oke. Ini masih tertunda, teman-teman.
kita menunggu dari pihak pembeli ini mengirimkan uang ke rekening kita. Ada satu catatan yang mesti teman-teman ingat, bahwa waktu lakukan penjualan Viewpoint, kita harus memiliki akun bank satu, atau rekening bank maksud saya, dan juga sudah mengaktifkan SMS banking ya. SMS banking itu mesti harus ada, supaya nanti ketahuan kalau uang masuk ke rekening kita, muncul di handphone kita. Jadi untuk teman-teman yang mau melakukan jual beli Vivi, khusus menjual ya, oke, itu teman-teman minimal sudah memiliki SMS banking. Saya gunakan BRI. Oke, kita tunggu saja teman-teman ya, ini masih tertunda. Nanti kalau sudah ada pengiriman uang di rekening, muncul Bank Checking, kita langsung klik konfirmasi pembayaran. Oke, kita tunggu. Oke teman-teman, proses pengajuan untuk penjualan Vivi-nya sudah berhasil. Saya bisa lihat tadi di transfer dari rekening bank saya, maksudnya di SMS banking saya. Ini muncul teman-teman, jam 18.19 ya, transfer bank lain masuk via ATM, masuk ini sebesar 142.000 ya teman-teman ya. Setelah itu tidak lama muncul SMS banking saya, ada konfirmasi dari Telegram ya. Di Telegram saya ini ada konfirmasi di fitur OTP 1. Hai pembeli, telah mentransfer upload slip sekian-sekian, silakan cek dengan rekening bank Anda apakah ia telah menerima pembayaran. Jika pembayaran diterima, silakan klik konfirmasi pembayaran dalam 24 jam. Terima kasih. Oke, sampai di sini kemungkinan besar ini valid ya teman-teman ya, dalam hal transfer uangnya ke saya ya. Dan kita bisa cek lagi di check counter atau leadingoutsource.com nya ini. Kita lihat di saya, pilih transaksi saya, kita lihat. Oke teman-teman, ada muncul slip kecil di samping konfirmasi pembayaran. Sebelum kita melakukan konfirmasi pembayaran, kita harus melihat slipnya ini teman-teman. Dan ingat lagi teman-teman, saya sampaikan untuk saran bagi teman-teman yang mau menjual Viewpoint, minimal memiliki SMS banking yang bisa teman-teman sampaikan ke pihak bank untuk mengaktifkan SMS bankingnya. Oke, kita langsung lihat dulu slipnya teman-teman. Kita klik saja. Oke, ini transfernya via bank BCA ya. Nama pengirimnya enggak ada. Nama pengirimnya ini dengan angka ya. Rekening dari Depretus Darki Benung, jumlah 142.000. Jadi dia gunakan pakai ATM ya, ATM bank transfernya. Ini jangan lupa kita ambil dulu, ini screenshot dulu ya, untuk sebagai bukti kita ini udah berhasil. Oke, kita kembali ke transaksi ya, transaksi saya ya. Di transaksi saya ini, kita langsung konfirmasi saja, konfirmasi pembayaran. Klik saya teman-teman. Oke, ini term and condition ini sampai roll ke atas ya. Oke. Oke, sudah diklik sekali lagi. Apakah Anda ingin mengkonfirmasi pesanan? Kita minta OTP dulu ya. Muncul teman-teman, kita ketik 9799797. Oke, kita cek lagi. Oke, kita pilih ya. Kita lihat loading. Oke, sudah berhasil teman-teman. Jadi prosesnya ini sudah berhasil, kita menerima uang dari transfer pembelian Vivi oleh si Devri ya. Kita berikan ranking saja teman-teman ya. Oke, kita kasih ranking 5 teman-teman. Kita konfirmasi. Oke teman-teman, jadi ini
cara untuk bagaimana menukarkan viewpoint. Oke, sampai jumpa lagi di channel Liu Minsen. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Oke, guys.